Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bersama Kang Kang Pang Pang akan berziarah ke makam siapa ini, Kang? Gajah Mada. Soal makam Gajah Mada yang berada di daerah mana ini? Melak. Melak. Ini kita jalan kaki atau biasa disebut naik buruk. Saksikan. Ini di sini ada tukang ngamen. Ini kita jalan sudah sekitar 1 kiloan, masih ada 2 kilo ya. Ini ya. Oke, kita lanjut perjalanannya dulu sementara sambil melihat jiwai-jiwai. Nah, ini kita di pusat ini makam pertama gini ya, di sana. Terus kita lewat jalur belakang. Oke. Bersama Kang Adi, Kang Cep dan Kang Toh di depan sana. Dan itu sudah sana, sudah kelihatan ya teman-teman kita semua. Kita tadi ketiduran dan kita agak terlambat ke ziarah. Ya siapa? Mahasir sendiri dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum dan Pondok Kita tercinta ya guys ya. Ini lanjut. Ya seperti ini penampakan berziarah satu pondok. Dan di sana ada orkes dari Kampung Ramadan. Der deng 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 der Allah. Oke, kita nanti lanjut lagi selengkapnya. Dan ya dari sana terlihat begundal-begundal baru datang dan dia tidak tidak jadi berziarah. Oh, itu juga kameramen ternyata. Ya tampak dengan muka seperti tidak bersalah. Ya, walaupun kita telat ini juga kita kita juga ikut masih sempat daripada mereka ya. Ternyata dia tukang shooting ya guys ya, dan memang tidak ikut berziarah, hanya niat untuk mengambil gambar. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Amin. Amin. Al-Fatihah. Oke, ini sudah selesai. Oke. Sama Kang Tong. Kang Tong. Dia mau ya. Dan ini Blumbang Sarean Kajen yang kemarin ada tragedi 2 anak tenggelam di sini ya. Kemarin ini airnya dikuras sampai habis. Dan saya sempat menontonnya. Katanya anaknya 4, ternyata cuma 2. Saya ditipu. Kita lanjut pulang ke pondok dulu. Ya, ini kita perjalanan untuk baik ke pondok untuk lanjut mandi selanjutnya sambil menunggu berbuka puasa. Oke, kita sudah sampai di pondok. Sekian vlog hari ini. Semoga dapat membantu dan memotivasi Anda-anda semua. Halo, bilang hai. Hai, bilang hai. Sekian, saya Muhammad Rifqi Alfareza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.